Yes! Cepat. Kasih bunyi itu apa? Kasih bunyi itu apa? Biasanya mereka kalau misalnya lihat patroli, biasanya kalau mereka kumpul-kumpul kami bawa ke kantor di Polresta Manado. Dan biasanya kami kalau bawa mereka paginya kami pulangkan. Tapi tadi mereka lihat patroli langsung lari karena ketakutan. Lari. Lari. Cari komandan. Ya bang Leo. Itu apa? Kita komandan dapat lari itu belum bilang lari. Kita mau komandan tapi tanggung banyak kita kira. Kalau mau itu komandan apa angka komandan banyak-banyak begitu. Dan bakal lain. Karena komandan sumpah kita cuma nolong waktu situ. Belum bilang lari kita lari. Di bawah sana. Nah. Masih sekolah kan? Masih komandan SMP 1. Begini ibu istirahat. Iya, ada sekolah. Ibu begini. Jadi apa? Iya, mau pulang ini komandan. Hah? Dari di mana ngana? Ya, dari di mana? Dari situ mau pulang ke meeting. Dari dia mau pulang ke meeting. Tapi rumah asli situ, tapi om di itu meeting, pulang ke meeting. Kita komandan dari duduk di serokan situ bara merah-merah. Kita kira mau dapat angkul dari merah-merah begitu, kita lari dong komandan. Kita nak ikut tawuran begitu. Di bawah umur. Eh, kamu sweaternya dibuka, sweaternya dibuka. Kamu masih SMP? SMP mana? Kamu jam segini enggak dicariin orang tua kah? Sudah jam 3 kurang ini. Kamu? Eh, kok kamu sama-sama cewek sini? Eh, enggak usah nangis kamu udah. Nanti kalau penjahat yang nangkap kamu enggak bisa nangis malah. Kalian kenapa ini di sini? Apa pula? Awan tu ninggalkan pergi ke Ambawa. Kamu tinggal di mana? Enggak, kamu saya tanya tinggal di mana? Umur kamu berapa? 14 tahun. Kelas berapa 14 tahun? Kelas SMP. Kamu? Kamu belum di apa-apa kan bengkak mata kamu. Eh, kamu tinggal di mana? Eh, kamu kok liar sekali kamu nih. Kok dari kemarin ular kau bawa? Pada saat kita bergeser ke belakang di taman audit Untan itu, kita temukan beberapa anak di bawah umur dan ternyata mereka rata-rata masih berumur di bawah 15 tahun dan masih status pelajar SMP. Eh, kamu kelas berapa? Ada yang bawa HP? Telepon orang tuanya. Kamu HP-nya mana? Kamu? HP juga kamu? Lendo. Ini kamu? Itu tadi apa? Mati. Drop. Mati. Kalau ada apa-apa gimana hubungin orang tua? Ini apa sampai tadi? Orang tua cari enggak nih orang tua nih? Tahu cari dari mana? Enggak ngebel, enggak tahu cari apa enggak. Saya enggak yakin nanti kalian diantar balik kamu nih. Hah?
Kamu berapa kali dah ditangkap? Apa cewek? Cewek nggak boleh ngumpul lah. Cewek ngumpul-ngumpul. Jangan dipaksa-paksa dewasa. Kalian ini belum dewasa. Masih harus di bawah bimbingan orang tua. Mana-mana harus izin orang tua. Jangan. Jadi ini mau bawa kantor apa pulang nih? Kalau dibawa kantor gimana? Lo orang tuanya panggil dulu baru boleh pulang. Kalau orang tuanya tidak datang, tidak akan pulang. Gue takut gimana juga. Orang tuamu nih cari nih jam-jam segini kalian tidak balik, HP tidak bisa dihubungi. Kita suruh menghubungi orang tuanya, ternyata rata-rata mereka mempunyai HP tapi tidak aktif. Dan kita tim berinisiatif untuk mengantar mereka pulang. Kalau sekarang pulang, ini udah dipoto tadi, udah. Kalian pulang, kau jalan kaki, kau pulang bawa motor. Kau SIM pun tidak ada, awas kau naik motor lagi. Hah? Ini kami yang antar. Kamu, ngapa kamu mau antar? Sudah, kalian pulang. Kita antar, cepat naik. Tidak apa-apa, ikut. Udah, cepat. Tadi pada saat kita mau mengantar mereka pulang, mereka mengatakan jangan diantar pulang karena orang tuanya mungkin terlalu garang. Tapi kita berupaya untuk meyakinkan orang tuanya bahwa pada saat anak-anak ini berada di luar, kita selaku perwakilan dari orang tua wajib untuk menghimbau kepada anak-anak ini bahwa tindakan mereka itu tidak baik. Kita antar pulang daripada nanti susah kan. Kita kan cuma tugasnya ngantar aja kan, biar ada. Enggak lah, enggak. Sampai pagi hari ini. Ini saya punya HP nih, HP nih. Tapi HP ini, ambil. Jalan. Kamu pak, jalan kamu. Gimana yang masuk gereja kamu ajak minum di sini? Hey, jangan sampai saya tarik kamu di sini. Jalan sana.